Saya macam ni lah, Uncle lah. I daripada mula, I 5 bulan je dengan Juta Kelulut. Daripada 5 bulan tu, I pun sama juga. I pun tak tahu orang, I tak berani macam apa yang tadi Ustaz, apa ni, saudara kita, Yusuf Azmi cakap, Tuan Yusuf Azmi cakap tu, kita perlu kaji apa semua tu. Memang kita pun tahu, tapi kita tak sedip itulah. Kan, kita atas nama pemasaran kita, selebriti ni, artis ni kadang-kadang, orang bayar kita ambil untuk tujuan pemasaran tadi. Kita pun disalahgunakan. So bila kita buat, kita buat kerja, kita buat kerja betul-betul. Nawai tu, tu niat tu betul. Sebab tu sampai sekarang ni saya jalan rumah. Saya sampai sekarang saya buat bisnes rumah. Saya tak ada lepas Juta Kelulut tu saya berhenti ke DBI Properties mati ke, saya tak buat DBI Teknologi, tak ada. Saya sampai sekarang DBI Teknologi buat. Yang bayar dengan saya lebih kurang 34 orang. Dan hanya 4-5 orang aja yang buat dengan anggot. Yang lain semua buat dengan saya. Masih lagi dengan saya. Saya ada beberapa orang yang saya bawa juga hari ini yang masih lagi terus dengan saya. Tujuan saya tak ada apalah. Yang benar tetap benar, yang salah tetap salah. Kalau saya salah, saya bayar dan saya bertanggungjawab. Tapi kalau saya tak benar, saya pun nak hak saya. Kalau anggun bayar pada orang, pada you all, saya punya duit lebih kurang 400 ribu. 400 ribu bukan sikit, sikit tau. Banyak tau, 400 ribu. Saya dah buat rumah orang dah. Itu je saya nak. Saya nak hak saya. 400 ribu je saya nak, tuan-tuan. Saya jalan tanpa 400 ribu ni. Kalau anggun bayar pada diorang, refund pada diorang, yang 40 ribu ke 50 ribu ke, duit tu semua saya dapat. Itu je saya nak. Saya nak hak saya 400 ribu. Bagaimana pula dengan Datuk Boy Iman? Datuk Boy Iman sebelum ni dia, saya lantik dia sebagai kita orang punya marketing. Kita habis-habis eh? Saya punya marketing department. So dia buat company DBI Properties. Tapi ada sedikit permasalahan yang berlaku dan saya berpisah dengan dia, dan dia memberi saya DBI Properties tu untuk saya teraju. So sekarang ni DBI Properties saya teraju, tapi ada sebab saya berpecah dengan dia sebab saya ada dapati dia salah guna kuasa, di mana duit daripada customer direct banking ke dalam akaun dia. Itu yang saya lagi tak you jelaskan apa lagi. Jelas saya sebab okay, kita nak saya jalan penyelesaian saya. Saya nak jelaskan okay. Ada duit yang telah diberi pada Datuk yes. Boyman. Direct customer bagi pada tu, dan berapa jumlah dia? Lebih kurang yang saya dapat detect lah daripada yang customer yang kita call ni dalam hampir 570,000. Okay. Hampir yang itu boleh detect. Yang boleh detect, yang tak boleh detect saya tak tahu sebab okay. Saya arahkan semua staff call seorang-seorang customer. Datuk Boyman mana Datuk Boyman? Datuk Boyman. Okay. 570,000 telah diberi kepada Datuk Boyman. Ya. Yeah. Itu yang saya dapat detect. Yang saya tak dapat detect tu saya tak tahu lah. Adakah duit itu telah diberi pada puan? Belum. Belum sampai sekarang. Mari kita jawab. Datuk Boy, Puan Anggun bagi tahu dia dapat detect sejumlah wang RM570,000 telah diberikan kepada akaun Datuk. Kita dah bertanggungjawab dan kita dah pulangkan. Dan saya minta Ustaz untuk minta receipt dengan you. Yeah. Sampai sekarang kita tak dapat. Boleh. Lagi. Kita bukan bawa receipt dia. Kita bawa saksi dan orang yang kita buat. Tadi pun dah datang dah. 5-10 orang dah datang dah. Tak apa. Saya cuma nak receipt tu saja mengatakan. Apa-apa pun menghadap. Itu je aku minta kau. Tak, sekarang ni diorang minta aku terangkan sekarang. Kena terang tak? Kita kena terang. Saya jadi kena terangkan. Semua tu telah dipulangkan. Itu saja. Kalau you dah pulangkan, alhamdulillah. Memang aku tapi bukan dah pulangkan, aku dah bawa rumah dah. Alhamdulillah. Okay. Tapi sekarang ni ada customer yang call saya minta saya duit. Sebab tu Okey, ada berapa orang yang claim pada puan yang kata dia dah bayar pada Datuk Boy tapi tak sekarang apa? Ni dua orang. Jumlah wang berapa? RM20,000. Maknanya ada dua orang jumlah RM20,000. Dia suruh saya bayar tapi saya cakap kita tak boleh bayar. Boleh tak nanti you bagi bagi kat Ustaz, nanti Ustaz akan untuk dia. Nanti saya listkan saya bagi nombor kontak dia lah. Okey.